Kalau ini saya nanya nih, saya emosi banget. Kenapa? Teman saya tuh benar-benar berani-beraninya batal puasa. Ini sih, nih saya harus bersikap apa? Harus ngingetin dia bahwa itu tidak benar atau ikutan makan? Soalnya lauknya enak. Jadi begini, kalau ditanyanya kayak begitu, sebetulnya pertanyaan itu yang akan memancing emosi saya sebetulnya. Kenapa? Udah nggak mesti ditanya. Iya. Namanya orang batal puasa, ya nggak usah diikuti. Yaudah. Boleh kata lauknya enak. Yaudah. Tapi ada satu yang kadang kita lupa. Siapapun yang membatalkan puasa dengan sengaja, kemudian dia mau tebus itu pahala puasa, dalam kaidah dijelaskan, mulai saat dia taubat, kemudian dia ingin tebus satu kali pahala puasa dia tinggalkan, itu sepanjang tahun dia puasa, nggak akan tertebus pahalanya. Satu. Taubatnya diterima, tapi kalau ingin menebus pahala yang sama, nggak akan tertebus. Kenapa begitu? Okay. Karena dalam hadis Qudsi dijelaskan sama Allah, as-saumu li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan balas puasanya. Gitu. Aku mau nanya terakhir nih. Terakhir nanya lagi. Nanti lauknya enak lagi. Enggak. Tunggu. Ini mancing emosi enggak nanyanya? Enggak mancing emosi. Ini pertanyaanku waktu saya kecil. Jadi ngupil katanya batal. Keramas katanya batal. Kentut di dalam air katanya batal. Berarti ya kalau air sirup mah batal, Jup. Manis ya. Tapi saya juga penasaran tuh, Pak. Saya pernah dengar begitu. Jadi memang banyak sih yang apa ya, waktu-waktu kita kecil sebetulnya mungkin orang tua ngejelasinnya nggak detail kali ya. Dulu juga dijelasin kalau nangis batal gitu kan. Kemudian kalau muntah juga batal. Tapi kalau kita mau bahas detail itu, kayak model tadi, ngupil batal nggak? Enggak. Selama yang kita gunakan alat buat ngupilnya itu atau besi kontak itu pakai jari kita. Karena batas hidung itu adalah yang bisa disentuh dengan jari kita. Tapi kalau dia sampai naik ke atas yang mendekati mata, itu batal. Atau sampai kena otak belakang ya? Itu mati. Itu enggak batal, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Aduh, saking semangatnya seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan selalu dijawab sama Pak Ustadz dengan penuh semangat. Saya jadi lupa Pak Ustadz mau nyiapin makanan sahur. Lapar. Kalian kesini. Oke, siap, saya siapin. Lanjut. Kambing guling, satu. Enggak dong, enggak bisa kambing guling. Kambing bakar bisa. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey! Setiap hari.